Semakin akrab, Stefan William dan Natasha Wilona secara tak sadar sering melakukan kebiasaan yang dulu mereka lakukan saat masih pacaran. Natasha Wilona dan Stefan William, semakin hari hubungan mereka terlihat semakin akrab dan hangat. Bagaimana tidak? Tuntutan kerja menuntut mereka untuk bertemu setiap hari di lokasi syuting dan berinteraksi secara mesra lewat adegan sinetron yang mereka bintangi. Secara natural, keharmonisan antara Stefan dan Wilona pun kembali terjalin setelah hampir 5 tahun lamanya mereka berpisah. Tak bisa dipungkiri, bagaimanapun juga mereka pernah begitu dekat dan menjalin hubungan mesra di masa lalu. Tak butuh lama untuk Stefan dan Wilona membangun kembali hubungan hangat mengingat keduanya sudah mengenal karakter masing-masing. Tanpa disadari, Stefan William dan Natasha Wilona sering terlihat melakukan kebiasaan seperti yang mereka lakukan saat masih pacaran. Stefan dan Wilona terciduk saling iseng dan jahil, entah di saat sedang take shooting maupun saat di belakang layar sinetron. Sontak, kejahilan Stefan dan Wilona ini mengingatkan kita pada momen mereka saat masih berpacaran. Kebiasaan tersebut sering dilakukan Stefan dan Wilona saat mereka masih syuting sinetron anak jalanan. Namun ternyata kebiasaan tersebut terbawa sampai sekarang. Walaupun hubungan mereka kini dengan status yang berbeda sebagai mantan. Hal tersebut nyatanya berhasil membuat para penggemar Stefan dan Wilona merasa baper nasional, seolah melihat kembali pasangan terfenomenal yang telah lama hilang. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian salah satunya yang dibuat baper oleh Stefan William dan Natasha Wilona?